Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara memasukkan audio atau musik ke dalam video script kita. Jadi ketika video ini kita mainkan atau berjalan, maka nanti akan diringi dengan musik. Oke, kita dengan cara add or change music track of this script. Oke. Nah, ini belum ada tracknya. Kita ambil tracknya dari file yang ada tersimpan di download kita dengan cara ada icon amplop di bawah import mp3 sound file. Oke, kita ambil salah satunya. Kita ambil yang ya, kita pilih di mana folder musiknya. Ya, ada musik ya. Oke, kemudian nah, kita pilih salah satu contohnya. Kita open. Ya, baru kita centang. Oke, coba kita mainkan. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Oke, jadi di saat animasinya berjalan, maka akan diringi oleh musik. Namun saya sarankan kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu, jika ini ada dua pilihan, apakah pengennya kita ada musik pengiring atau audionya diiringi dengan suara kita langsung, jadi kita bisa menjelaskan secara langsung. Nah, kalau kita menjelaskan secara langsung, nanti kita menggunakan add or change the voice over for the script. Jadi untuk sesi ini kita cukupkan dulu, nanti kita akan mencoba untuk menggunakan add or change the voice over for the script atau merekod suara kita.